That's in. That's in. Magomedov under the chin. There's the top. Khabib Nurmagomedov, 28-8. Conor McGregor is the UFC lightweight champion. What a performance. Did it flawlessly. Look at this counter. Boom, over the top. Pertarungan paling dinantikan di dunia UFC akan segera terjadi saat Amanda Nunes, salah satu petarung paling dominan sepanjang masa, akan melawan Irene Aldana, pejuang berbakat yang bangga mewakili Meksiko. Pertarungan ini dijadwalkan sebagai acara utama di UFC 289, dan diharapkan akan menjadi pertarungan epik yang membara. Dalam artikel ini, kami akan membahas semua detail penting tentang pertarungan ini, untuk memberikan Anda pandangan yang komprehensif tentang apa yang akan terjadi dalam pertarungan ini. Amanda Nunes, seorang petarung Brasil yang dikenal sebagai salah satu petarung terhebat di dunia dengan kekuatan luar biasa dalam tinju dan grappling. Irene Aldana, petarung asal Meksiko dengan semangat pertarungan yang tinggi dan skill hook kiri yang mematikan. Pertarungan utama UFC 289 antara Amanda Nunes dan Irene Aldana, di mana gelar juara kelas bantam putri akan dipertaruhkan. Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung di arena UFC. Mengapa Nunes bertujuan untuk mempertahankan gelar juara dan membuktikan dirinya sebagai petarung terhebat sepanjang masa. Dan Aldana ingin menggemparkan dunia MMA dengan meraih kemenangan dan membawa gelar juara kelas bantam putri ke Meksiko untuk pertama kalinya. Nunes akan membawa kekuatan dan keahliannya dalam tinju yang belum pernah terlihat sebelumnya di divisi wanita UFC. Aldana akan mengandalkan semangat pertarungannya dan kemampuan hook kiri yang mematikan untuk mengalahkan Nunes. Pertarungan antara Nunes dan Aldana diharapkan menjadi pertarungan yang luar biasa. Nunes, yang telah mengumpulkan rekor kemenangan yang mengesankan melawan petarung-petarung hebat seperti Ronda Rousey, Chris Cyborg, dan Holly Holm, akan menjadi lawan yang tangguh bagi Aldana. Dia dikenal karena kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa dalam tinju, serta skill grappling yang mematikan. Namun, Aldana tidak akan tinggal diam. Dia telah menunjukkan semangat pertarungan yang tak tergoyahkan selama memenangkannya dan telah mengalahkan beberapa lawan yang tangguh di divisi bantam putri. Hook kirinya yang tajam dan bersih menjadi senjata andalannya, dan dia berencana menggunakannya untuk menaklukkan Nunes. Dalam persiapan untuk pertarungan ini, kedua petarung telah melalui pelatihan yang intens dan siap untuk menampilkan penampilan terbaik mereka. Nunes terbukti menjadi petarung yang tangguh dan sangat dominan, sementara Aldana ingin membuktikan dirinya sebagai pesaing yang sepadan dan mempersembahkan gelar juara bagi Meksiko. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.